stabil. Pokoknya kalau belum di atas, maksudnya udah 90-80 baru pengurangan. Kalau ini mah kan masih stabil lah. Ini jelang Idul Adha kemungkinan bakal naik lagi ke sini? Kalau biasanya suka mendadak. Ya mendadak. Ini biasanya pas mau hari-hari jalan itu ya? Tiga hari lagi biasanya lonjakannya. Itu prediksinya? Ya apanya, biasanya suka begitu. Kayak lagi itu kan rawit aja bisa sampai 120. Ya. Kalau ini ngambilnya dari mana sih? Pasar induk. Berarti pasar induknya juga naik berarti ya? Iya, dari sononya. Kan itu tergantung pembelanjaan. Harus mungkin di umpama 10.000 cukup gitu ya kan. Jadi ini kita harus pilih-pilih yang mana yang prioritas banget yang mesti kita beli. Yang benar-benar butuh ya Bu ya. Itu sehari biasanya ngeluarin berapa terus sekarang jadi berapa nih Bu? Biasanya ya kalau misalnya untuk kalau udah ada beras itu untuk lauk aja sih mungkin 50.000 ya cukup sehari. Kemarin karena aku tidak tahu ya jadi 60 sampai 70 gitu Bu. Iya, 100. Kalau cabe mesti kalau benar itu kan enggak terlalu jauh ya, kadang suka turun juga. Itu tergantung mungkin ada momen-momennya dia naik. Kalau mungkin kalau di saat mau lebaran atau apa nanti kan dia mungkin bisa stabil lagi. Kalau di saat mau lebaran atau apa bisa tinggi sih. Caranya saat ini gimana Bu? Ibu kurangin pembelian atau gimana Bu kalau pas yang masih sekilo jadi setengah mungkin. Saya mau bikin kalau itu kayaknya jadi masak yang harusnya kita misalnya bisa lebih gitu kan ya udah saya ngepasin aja.